warnanya ya, jadi karena pengaruh panas ya dari yang tersebut ya. Nah, ini dia. Oke, sampai nanti ya kita kupas nanti untuk cemburu. Sekian, semoga tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belah repot kan. Mensugulan meong. Hah? Mensugulan meong. Kan, jauh lah mana. Oke guys, kita mau petik buah naga ya di rumah ya. Sekenuh gue bilang ya. Hah? Sekenuh bilang ya. Ini kebetulan sudah apa namanya, sudah agak matang. Ini kita unduh nanti ya. Ini buah naga lokal ya, tanpa pupuk, tanpa pengawet, natural guys. Nah ini buah naganya nih. Di belakang ada juga jangkar ada lima. Lumayan lah, banyak juga. Oke, buah. Ini guys nih ada berapa, sudah ada 4 kemudian ya untuk kita makan untuk mencuci mulut guys. Nah ini agak berbeda warnanya, agak sedikit kuning-kuningan ya, ini akibat panas ya, karena dia ada di atasnya yang agak panas. Jadi kita pakai saja biar tidak rusak ya. Nah itu di belakang ada di sana. Kita tidak tinggi pun. Ini bau. Buah ya, di atas masih banyak kita tuh karena kemudian nah ini buah naganya ada 6 ekor ya, malik banyak kan ya, kita ambil ya karena terlalu tinggi, harus pakai penggalian kalau di atas itu guys, jadi cukup yang di bawah-bawah aja. Ini yang warnanya karena pengaruh panas ya dari yang tersebut ya. Nah ini dia. Oke, sampai nanti ya kita kupas nanti untuk cemulut. Sekian, semoga tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.